di-sharing juga ke pemirsa, kira-kira apa sih yang menjadi kunci suksesnya untuk bisa meraih top brand sampai 3 kali ini? Apa yang diinginkan? Ya, satu, bagusnya dengan adanya top brand award ini memacu kita untuk mempertahankan atau make it better. Jadi kita memang menjadi, bahkan untuk tim marketing kita, Anda punya angka menjadi KPI-nya kita juga. Oh wow. Ya? Jadi kita pada KPI kita. Iya, gitu. Iya. Kedua, because brand is about trust at the end, kan? Yep. Jadi bagaimana kita bisa tetap survive dan menjaga what we have been promising to our customer, itu menjadi penting bagi kita. Nah, kalau memang survei top brand itu sendiri, itu kan 3 parameter. Yang pertama adalah top of mind share. Kemudian yang kedua top of market share dan top of commitment share. Nah, kira-kira kalau dari 3 parameter ini, apa-apa yang dilakukan oleh GoGym sehingga bisa mendapatkan top brand selama 3 tahun berturut-turut, ya? Begitu, mungkin secara lebih spesifik barangkali Pak Francis bisa cerita bagaimana sih untuk meningkatkan top of mind share, bagaimana sih untuk meningkatkan top of market share, bagaimana sih meningkatkan top of commitment share. Kalau commitment share mungkin tadi sudah ya, bagaimana member bisa loyal dan sebagainya. Mungkin untuk yang 2 hal ini bisa sharing. Kalau top mind ya tentu tentang terus kita continuously upgrading kita punya branding lah. Jadi brand exposure kita harus ditingkatkan entah melalui media, entah melalui social media dan sebagainya lah. So jadi supaya reach kita tentang brand kita semakin lama semakin dikenal lah. Oke. For market share, the simple biasanya adalah ya you have to open more clubs saja. Okay. Karena salah satu atribut untuk member mau join adalah di location. Nah jadi kalau misalnya awareness-nya cukup tinggi, tapi jarak antara mereka tinggal atau mereka kantoran cukup jauh dengan lokasi kita, it's still difficult juga gitu. Excuses munculnya. Excuses. Off the traffic. Whatever. Off the traffic, ya. So, jadi kuncinya memang we have to expand to gain more market share. Sih. Sudah ada berapa sekarang? Kita ada saat ini ada 16 yang sudah operasional. 16 yang di se-Indonesia, ya. Dipersembahkan oleh